Halo saudara, saat ini saya berada di rumah makan Bapak Tasum, ikan bakar yang ada di Patimuan. Ayo kita lihat di dalamnya seperti apa. Ini aku lagi nunggu temanku ya, karena kami bertiga, yang satu belum datang. Ini aku lihat kolamnya tuh bagus tuh, pemandangan sekitarnya tuh ya. Halo saudara, ini adalah persediaan atau stok ikan yang ada di rumah makan Bapak Tasum. Dan kebetulan pada siang hari ini stok lagi sepi, maksudnya sudah laris, belum ambil lagi. Ini tinggal ada beberapa ekor ikan mas. Biasanya tersedia juga ikan mujair dan gurami, tapi nggak apa-apa, yang penting kita atau saya dan kawan-kawan bisa menikmati ikan bakar Bapak Tasum yang sudah membahana. Saudara, ini adalah proses pembakaran ikan bakar di tempatnya Bapak Tasum. Selain buka di warungnya di Jalan Patimuan atau setelah pasar kalau menuju arah Pangandaran, Bapak Tasum juga menerima pesanan. Ini biasanya menerima partai-partai besar, baik itu hajatan atau untuk acara rapat dan syukuran ya. Silakan jangan lupa untuk mampir ke tempatnya Bapak Tasum apabila lewat Patimuan. Tunggu dari tadi, dari mana aja sih? Maaf. Ada urusan ya. Kita hari ini lagi ada rezeki ya, yang kita hasil dari bikin YouTube, ikuti video berikutnya ya. Jadi nanti penontonnya suruh ikuti kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat kedepannya ya, bisa ini membawa manfaat ya, dan keberkahan buat ya semuanya ya. Ini aku lagi di rumah makan, di rumah makan betul ya, ya, ikan bakar Tasum di Patimuan. Nanti ceknya ya, nanti oke. Ya, teman-teman, ini aku sudah mulai ngambil. Ini nanti komentarnya tuh di lihat komentarnya Pak Robi. Ya. Gimana rasanya coba dicicipi? Bismillahirrahmanirrahim. Sangat mantap ikan bakarnya Bapak Tasum Patimuan. Sambalnya cukup, sambal kayak sambalnya sambal kecap ya, ada sambal kecap. Terus ini ada sambal kencur, barangkali ya, kencur dengan bawang putih. Terus satu lagi ini sambal terasi, pokoknya mantap, luar nih, biasa nasinya. Nih nasinya ya, nasinya oke. Selamat menikmati, silakan ayo. Kalau pas lewat ke Patimuan jangan lupa mampir ke warungnya Bapak Tasum. Ini sisa makan siang kita buat ikan. Mudah-mudahan ikannya senang dan mendoakan kita banyak rezeki, sehat selalu, panjang umur. Amin. Lihat ikannya. Ini ikannya lagi pada makan hasil sisa ini.